Hello everyone, before we get into the videos, now I want to introduce you to my partner here, S1 Game. S1 Game is the one that can help you to recharge your Dream Ball by opening Dream Ball Recharge Service by, of course, cheaper price than in-game shop. And how you can contact them by WhatsApp, Instagram, and Facebook, of course. There are others game too if you want to play, and they can also help you to buy something from other games. So please check it out on description below. You can one more time contact them by WhatsApp, Instagram, or maybe Facebook. So let's get into the videos. Let's go. Halo semuanya, balik lagi sama gue Ingame. Jadi kali ini gue bakal nge-review sedikit aja untuk Jito ya. Jadi ya, Jito ini unit yang kalau dibilang OP sih sebenarnya enggak sih guys, tapi menurut gua pribadi dia tuh unit yang ngeselin sih dibandingkan OP ya. Dibandingkan OP menurut gua pribadi lebih ke unit yang ngeselin sih. Oke, di sini sayangnya ketemu Debon, jadi ya gua bakal ngelihat stat maksimal dari Jito itu sendiri, tapi ya enggak masalah. Oke, di sini dribble dulu deh, karena kalau passing sebenarnya enak langsung ke Nita ya. Karena Nita itu ada struggle. Waduh, ketebak. Nita itu ada struggle, jadi dia buat ngelawan siapa namanya? Duo ini ya. Duo Smith itu enak banget, cuy. Oke, offside di sini. Oke. Oh iya, Jito kan ada ini, cuy. Ada recover. Kita kasih bolanya ke Jito. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Bangunnya bakal jauh lebih cepat daripada unit lain. Tuh, udah bangun aja dia. Padahal kalau biasanya tuh belum bangun, cuy. Aduh, mencap dua. Wah, gentil ya. Satu gede banget, gentil anjir. Wancu aja deh. Kita wancu deh. Gentil momentumnya gede-gede, jadi harusnya wancu. Wah. Buset, di-tackle, cuk. Buset, di-tackle anjir. Buset. Oke, dari Gote di sini. Nah, tackle. Kita pakai short tackle aja biar ini ya, staminanya lebih hemat dikit ya. Nah, lumayan. Nice. Kita lihat Sumisaki. Aduh, Nitanya masih offset, Pak. Dribble lagi deh dulu deh, coba ya. Kita lihat di sini. Apakah? Wah, anjir nggak lewat. Kalau lihat kalkulasinya ya harus pakai yang 475 sih. Pakai yang 455 pun nggak nutut itu. Oke, Jito di sini. Akhirnya match up. Ustadznya lumayan sih, nggak gede-gede banget tapi oke lah. Ini value shield kita nggak begitu gede tapi lumayan lah. Oke, gua kayaknya mau menghemat aja staminanya anjir. Kalau ketemu Margus sih berat sih Jito sih. Jito nggak punya tenacity, Pak, soalnya, Pak. Berat sih. Malah RNG dong. RNG unit baru. Waduh. Oke, nah ini kekurangannya gentil sih. Ya, kekurangan gentil memang sih. Kita coba shoot aja, ini gue yakin 100% sih, karena value kita masih kecil banget. Ya kecil banget sih, cuman kecil lah hitungannya. Kita lihat. Ya 81%, gak kecil sih itu, anjir. Cuman ya gara-gara keepernya OP aja ini, anjir, anjir. Ini 100%, yakin gue 100%. Kita kalah value 10% tuh sama Zeno tuh bajingan juga, asli. Ini musuhnya di 90% ya. Gila, gila. Oke, Jito. Aduh, salah passing. Oke, diambil musuh. Wow, kalian lihat Jito langsung bangun lagi, gila. Itu sih yang bikin Jito luar biasa ya. Kalau dibilang OP sih enggak, guys, Jito, guys. Apa bahkan kalau kita adukan lah ya istilahnya sama unit-unit semacam wah, sih siapa nonton nih? Misugi atau bahkan Gentle ya yang sama-sama baru keluar. Gue lebih suka secara stat ya. Kalau kita bicara secara stat, itu Gentle sama Misugi sih slightly better, oke, sedikit lebih baik. Tapi ada satu hal yang memang menangnya dari Jito gitu loh. Jito nih, kalau lu bisa maintain staminanya dengan baik, dia tuh tipe bangun terus sih. Dia mau ada apapun istilahnya bangun terus gitu loh. Itu yang bikin Jito ini luar biasa bagus sih. Oke, ini bakal gua ganti ya, mau gak mau, karena ya demi masukin shield ya, biar nggak kalah-kalah banget lah value-nya. Kita akan coba naikin value dan akan coba scoring pure pakai Tsubasa di sini. Dan ini ya, gue tidak punya Kazami sayangnya. Kalau gue punya Kazami itu si siapa namanya?
si Sano bakal gue ganti Kazami sih, jujur aja ya. Karena ya pakai Kazami bakal lebih enak sih, karena Furukawa gue jadi bisa match up, itu much better sih. Tapi ya belum dapat sampai sekarang, akunnya Bro Harry belum dapat. Akun utama saya juga masih mencari itu Kazami ya, bang gini. Belum muncul-muncul. Eh salah, 2 FV cuy, 2 FV. Nah, kita pakai yang FVI Matak aja lah ya. Oke, nah Furukawa di sini itu andaikan si Sano ganti Kazami bisa pakai 3133 tetap, tapi ya sayangnya tidak punya, balik lagi ya. Oke, di sini value kita udah cukup naik, kalau dibilang gede banget juga enggak, tapi cukup naik ya. Oke, bisa bahasa pindah ke kanan deh. Ya, karena Misaki buat ngehadang Berto juga, well, dia nggak bisa menang sih sama Berto sih, tapi ya at least dia menang warna, jadi RNG bar-nya jauh lebih gede daripada Tsubasa. Tsubasa kan nggak bisa defense banget tuh. Oke. Langsung aja di sini dari sister lawan. Oke. Oke, pakailah. Ke ini sih. Ke siapa? Ke Tiger sih, antara ke Tiger atau ke Beato juga bisa sih sebenarnya itu. Waduh, di match ini sepertinya saya akan sangat didukung oleh RNG. Wah, sampai musuhnya nggak ikut, bahkan satu match up doang, astaga. Oke, ini bakal kita dribble saja deh. Ya, dribble aja pakai Gil Falcon ya. Kalau dia pakai tag marking ya. Oke, untung aja dia pakai sandwich, tapi ya tetap RNG fine, nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena gue dapat RNG banyak, jadi fine. Wah gila, agak kuat ya, menyenit jadul sih ya. Apa namanya, si Nita tuh enak banget sebenarnya sih, secara unit shield ya, bagus dia tuh. Woi, ada apa ini dengan RNG, gila, RNG ngaco bro, asli RNG ngaco sih. Oke, kita akan passing ke Tsubasa aja deh, biar dapat inspire juga. Walaupun gue lupa belum gue passing pakai Japan kayaknya tadi ya, jadi ya ini bakal ngandelin inspire-nya doang. Oke, fine. Waduh, malah koin gue lagi. Oke, yang Tsubasa maju, sip, nice. Oke, ini ini agak miring dan jauh sih, gue nggak yakin sih bisa dapat kalkulasi gede ya. Kita lihat value kita aja, 49 tambah 43 92. RNG. Tapi kalian lihat, astaga, ini udah value 92 guys, dan ini itu kayaknya unit Anif. Gimana ya? Gue kecewa dari klub itu sih. Unit Anif yang Japan 41 tuh kayak gak guna anjir. Bahkan ini ya hitungannya sudah maksimalnya kan gitu loh. Udah warna maksimal si Tsubasa gitu kan. Non Japan killer juga. Bahkan nggak bisa jebolin sih Indo loh dengan value segede itu. Gile asli sih, neta kipernya ngaco banget, gila. Oke, di sini sedikit salah passing sih kalau menurut gue itu ya. Oke, ini tinggal tackle, ini tinggal intercept aja. Oke, Nita masih belum bangun dia ya. Oke, ini harusnya sih bisa diambil ya, karena Roberto itu bukan DMDF, jadi yep, tidak akan bisa dibully sama si Christiansen. Oke, aduh, Nitanya belum bangun pak. Oke. Coba deh, intercept. Ini gue colok tackle-nya double ya, cuman ini karena slot kosong aja sih, dan ya gue butuh Destin tackle ya, masalah namanya. Oke, range. Gila sih RNG-nya sih. RNG-nya mihak sekali ini. Dribble. Aduh, tapi ya sekarang tuh masalahnya cuma bisa ngendelin RNG anjir. Gimana gak gila juga nih game. Astaga. Oke, kita kasih ke Tsubasa aja. Di situ kita majuin lah ya. Tsubasanya dulu lah ya. Dia full power-nya habis, gue pengen lihat dulu. Aduh, low ball. Hotline ya, ini inspire ya, aduh. Yaudahlah, gas lah. Kalau rainbow, kita lihat rainbow nih. Rainbow apa value menang, dan well dia sama-sama inspire. Anjir. Wah, gila itu rainbow pak. Itu rainbow gak jebol. Gila emang bener-bener game.
Astaga. It's a miracle sih, it's a miracle sih. Gue menang RNG, gue menang RNG. Tapi ya Jito, dari gue pribadi Jito unit yang bagus, tapi bukan berarti kalian harus kejar. Jito ini bagus. Gue akan gampangnya bilang Jito bagus, bannernya tidak bagus. Itu sih yang jadi masalah dari Jito sih menurut gue sih. Bannernya terlalu sulit untuk kalian kejar ya. Gue pribadi tidak merekomendasikan untuk gacha Jito. Secara unit bagus, tapi kalau dia re-rate apa aja lah di banner lain nanti deh. Jangan di bannernya sekarang, di bannernya sekarang terlalu berat, Pak. Jadi ya, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah menonton. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video maupun live berikutnya. Bye-bye.